Ya teman-teman, di sini kita ada banyak mesin cuci front loading ya. Seperti ini ada Aqua, Samsung, LG. Lalu di sini ada mesin cuci satu tabung buka atas. Cuman di sini kita akan mereview mesin cuci untuk front loading Aqua, teman-teman ya. Ini mesin cuci front loading Aqua yang akan kita review. Ini teman-teman, ini tipenya itu FQW. Ini 850829QD. Untuk kapasitasnya ini 8,5 kilo teman-teman. Ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk garansinya itu kompresor motor, sorry teman-teman. Untuk garansi motornya itu 12 tahun. Untuk spare part dan jasa servisnya itu tetap sama 1 tahun ya teman-teman. Lalu untuk pintunya itu seperti ini teman-teman. Dia warnanya hitam. Warnanya hitam seperti ini ya. Dan ini bahannya ini plastik teman-teman. Ini bahan plastik. Dan untuk tabungnya sendiri seperti ini. Sama seperti mesin cuci yang lain. Ini bahannya stainless teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Dan setiap pembelian untuk mesin cuci ini ada kartu garansi dan buku petunjuk. Lalu ada selang. Lalu ada itu untuk penjepit selangnya teman-teman. Seperti ini. Dan untuk ini keunggulan dari mesin cuci yang Aqua ini teman-teman, ini untuk di bahan karetnya yang ini di sini teman-teman, ini ada ABT teman-teman, dia ada penambahan ABT. ABT itu fungsinya untuk antibacterial treatment. Jadi untuk ini kita nggak perlu takut yang namanya berjamur ya teman-teman ya, karena bakteri terlalu berjamur itu nggak perlu takut. Ini udah aman sekali. Lalu untuk penutupnya ini bahannya metal, jadi ini juga anti karat ini teman-teman, aman juga untuk bahan ini. Nip. Lalu di sini kita coba hidupkan. Ya, hidupkannya dari sini ya teman-teman ya. Ini ada tombolnya semua nih teman-teman. Ini tampilan hidupnya, dan ini untuk tempat deterjen. Ini yang liquid, lalu bisa juga untuk yang sabun bubuk ya teman-teman. Lalu untuk yang di tengah ini untuk softener ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk pemakaian kita sesuaikan aja dengan kapasitas pakaian kita. Lalu di sini untuk pilihan menu itu ada di program teman-teman. Ini bisa dari sebelah kanan, bisa juga dari sebelah kiri seperti ini ya teman-teman ya. Untuk programnya itu ada cotton, lalu shorts, kids wear ya teman-teman. Lalu ada duvet. Duvet ini kalau kita kapasitas besar itu bisa untuk selimut. Cuma karena ini kapasitasnya kecil, kita bisa untuk kain-kain kecil aja teman-teman ya. Pakaian-pakaian yang agak tebel. Lalu di sini ada hijab. Hijab ini kita lebih untuk kain-kain yang tipis. Lalu bisa juga untuk ya, dan untuk yang hijab ini kita bisa untuk kain-kain tipis, lalu hijab juga kain sutra. Lalu ada disinfeksi. Disinfeksi ini biasanya kalau ini untuk lebih ke antibakteri ya teman-teman ya. Cuman untuk penggunaan temperatur ini kalau pakai ini diusahakan pakai 90 derajat nih teman-teman. Seperti ini. Lalu kita ada juga untuk ini, itu ada hygiene. Lalu ini ada drum clean sama. Lalu untuk ini rinse spin itu bilas sama ini aja teman-temannya, bilas sama pengeringan aja. Lalu ada spin itu hanya pengeringan. Ini spot untuk baju-baju olahraga ya teman-teman, baju-baju outdoor lebih. Lalu ada pencucian cepat itu 15 menit. Maksimal sampai 30 menit. Dan untuk quick wash itu disarankan hanya pemakaian pakaian kita 2 atau 3 kilo aja nih teman-teman. Lalu untuk bedding, ini kalau bed cover kita nggak pernah sarankan. Lalu di sini ada extra range. Extra range ini biasa ini kita bisa pemakaian. Untuk extra range ini kita bisa pemakaian untuk mengering pembilasannya itu lebih lama teman-teman. Lalu untuk spin
Untuk spin ini kapasitas pengeringannya itu RPM-nya hanya 1000 ya teman-teman, jadi nggak terlalu gede juga. Seperti ini. Dan untuk listriknya teman-teman, ini kalau kita pakai maksimalnya itu 2000. Cuma karena ini sudah inverter, kalau kita pencucian tanpa temperatur seperti ini, kalau temperaturnya itu kita matikan. Ini yang namanya temperatur. Ini kalau kita matikan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini untuk listriknya itu hanya 250 watt saja, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk tampilan penuhnya seperti ini. Dan semoga teman-teman suka dengan review ini. Kalau suka silakan subscribe, like dan komentar. Terima kasih.